guys, welcome to my YouTube channel. Sekarang kita akan coba makan empek-empek khas Palembang yang kita beli di kota Kalimantan Barat. Kita akan coba gimana rasanya. Nah, kamu bisa lihat di sini ada kapal selam yang besar yang isinya telur. Kemudian ada apa nih? Yang tidak ada, yang panjang-panjang. Empeknya seperti ini. Kita coba. Ini tadi kita beli dengan harga 25.000. Ini adalah kuah dari pempek. Coba ya guys. Kita tuangkan semua ya guys. Nah, teman-teman lihat seperti inilah. This is empek-empek khas Pontianak. Empek-empek khas Palembang. Kita beli di Pontianak. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini empek-empek kita khas Palembang, tapi kita beli yang di Kalimantan. Kita coba ya dulu ya guys. Kita coba makan. Sini ada semacam apa nih? Tahu-tahunya apa ya? Kuahnya sama seperti yang di tempat asalnya. Asam pedas dan juga ada asin-asin dikit. Coba kita makan. Sedap. Nggak kalah jauh beda ya. Mungkin yang buat di Kalimantan ini orangnya asli Palembang. Coba kuning telur. Rasa ikan pempeknya juga berasa, kenyal-kenyal juga dapat. Nah,
Aduh. Karena pedas, guys. Maaf. Ini yang terakhir, teman-teman. Sedap. Akhirnya selesai juga kita makan pempek khas Palembang yang ada di Kalimantan. So friend, if you like my video, don't forget subscribe, like, comment, and share. See you, bye bye.